Alright, hello ninge no minasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan menggunakan Janemba lagi, Ultra Super Janemba ya, dengan kostum baru, btw Black Janemba di sini ya. Dan kita akan gunakan Black Janemba dengan karakter counter dengan unique gauge lain, yaitu adalah Gogeta Blue. Jadi di tim yang sama, plus main ini adalah tim Saise atau tim regeneration dengan Gogeta Blue ya, karena Gogeta Blue itu inginnya dipakai di tim fusion yang mana saya tidak punya ya, sayang sekali, tapi untuk tim regeneration bisa lah ya. Untuk karakter yang bisa saya gunakan ini tiga awal, yaitu adalah Gogeta Blue, dan juga Janemba, atau saya bisa menggunakan Cell di sini ya sebagai elemen kuning ya. Jadi itu sih kiranya saya bisa ganti-ganti. Untuk yang lain Zenkai buff dan HP buff karena penting. Jadi itu aja sedikit bahas-bahas, kita langsung aja ke game pertama, let's go. Oke, game pertama ya. Plus main musuhnya sama btw. Ada Janemba, ada Movie, ada Fusion. Same. Kita terima counter pertamanya. Musuh menang tipe sih, jadi ya kemungkinan nggak sakit sih, not bad ya, malah mundur. Ini drop ya, harusnya drop sih, tapi it's okay, it's okay, sakit juga. Nice. Janemba. Telat bosku. Oke, ini harus menang. 1 2 6 7 8 9 ya pak, kita counter langsung. Kalau nggak di counter bahaya ya, ini sakit sih. Ekel. Nice. Ya baik deh, sulit ini pak. Lawannya counter counter juga gitu ya. Oke, anti coverting, block hand. Nah, dah. Musuh belum counter loh. Oh iya, saya lupa. Tapi it's okay. Dia diam aja. Hey. Oh iya, saya nggak punya Venice. No. Dia nggak tahu apakah itu combo level atau tidak ya. Tapi saya nggak punya Venice. Jalan. Kita mati dong. Ini bagus ya btw bagi kalian yang nggak tahu. Asyik. And got this line. Aduh, ini mati sih. Harusnya saya pakai Janemba aja ya. Yoi. Let's step please. Mati pak. Ekel sih mas. Yoseh. Kita blue card lagi karena bisa pakai, masa ketebak jir, masa ketebak jir, masa ketebak jir. Yes, nice. Gua cita ya. Hmm.
Oke, okay, game kedua Black Janemba. So oke, okay. Kita counter. Kita praktekan counternya. Ini sakit sih, pasti. Paru harusnya, lebih banget. Damn it. Tap. Oke, okay. Mati karena musuh itu tipe crack semua, cover save-nya. Yeah, yes sir. Jalan. It's okay, I think that that's a lot of damage ya. Mati kah? Gak mati dong. Jalan. Saya juga gak punya vanish lagi. Sakit banget sih Jiren pak. Ya baik deh. Jalan di racing rush. It is what it is. Kita ada Janemba, kita ada Bu. Aku gak heal lagi, saya juga gak heal lah. Apa ini? Blue card ya? Outdoor speed. Yes sir. Counter this. Mati kah? Tipe netral sih kayaknya. Let's see. Mati guys. Oke, okay, last game. Janemba. Serem Janemba ya. Ayo. Ambil cover chain. Nice damage. Cover chain hilang. Oke, okay. Distacknya counter lah pak. Mati semua pak. Mati kah? Ini build-nya nggak terlalu bagus sih. Not bad. Nice, mudah ditebak. Oke, okay. Wisu. Kita counter, cover change, play cancel. Itu punya counter ya jadi ya. Oke, cover change. Yang isi terus Jeep. Satu asih di counter pak, harusnya saya tap aja sih. No, bukan gitu pak mainnya, mainnya bukan gitu pak, bukan gitu pak cara mainnya pak. It's okay, Janemba Kuchita cukup sakit. It's okay, ini kalau saya terima semua mati saya pak, jadi saya bagi ke Gojita. Tunggu untuk selain Android itu nggak bagus ya, jadi harap maklum. Damn, strike cancel strike gagal gitu. Damn, kita masih bisa kalah loh btw. Counter ultimate ku hilang kali. Intinya adalah showcase counter ya.
Jalan. Udah itai lah, harusnya strike tadi. Oke, kita nge-heal juga di sini. Satu lagi. Ya, HP enggak apa. Nemba. Oh iya, saya lupa. Saya lupa, shieldnya belum full ya. Kita biarin musuh counter. Saya mau counter mati dah sih. Wah, ketebak sih. Semoga kalau enggak ya ini sama tiris ya. Tidak. Mati lah Pak, last man standing kok. Apapun yang terjadi ya. Aduh, Doka Bakya auto win. No. kita bisa kalah di sini ya. Last standing yang isi lagi. Kesel. Oke. Okay. Tackle. Dia nggak punya finish pak.